Jabatan Kastam Diraja Malaysia akan memperkenalkan inisiatif baru bagi bayaran balik cukai barang dan perkhidmatan GST. Program Jaminan Pematuhan GST Malaysia atau MyGCAP akan memudahkan urusan bayaran balik dengan tempoh yang lebih singkat. Jelas Menteri Keuangan II, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, MyGCAP akan mula dilaksanakan pada suku kedua tahun ini. Pembayaran refund yang lambat akan dapat diatasi. Tapi untuk melakukan proses ini, kita memerlukan certification. Jadi kita akan lantik beberapa kita punya external auditor to go to company and get certification. When the custom bagi that certification, bermakna you boleh buat self declaration, kita tak ada nak pergi check banyak sangat, but we will do maybe every 2 years to do the checking. Untuk permulaan, inisiatif itu akan dilaksanakan secara berperingkat melibatkan syarikat senaraian awam. Pengenalan MyGCAP juga mampu memastikan masalah berkaitan bayaran balik dan kes tuntutan palsu dielakkan.